Oke guys, hari ini kita akan kedatangan aktor-aktor ganteng dan keren. Ini udah pada dateng katanya. Masih. Ya elah masuk kali. Iya ampun. Halo. Kita udah 2 jam lah di tempat. Masuk lah. Ayo Pak. Aduh kampung deh. Ya Allah ya Allah anak gue. Ayo kita makan baik. Akhirnya aku kesini loh. Lu tuh kan bakal hidup ini. Terus gue. Ini tadi, itu orang-orang asisten rumah tangga mau pada foto tadi ya? Tadi seneng banget mau foto ketemu Angga. Iya. Mau foto ya? Ayo cepet sini lu. Katanya mau foto, pada heboh. Nah, maaf nih, aku foto dulu sama Sipa nih. Nih, yang paling dari tadi nih. Senyum-senyum sendiri. Iya, dari tadi tuh. Lagi. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun, makasih. Terima kasih kembali. Kita juga foto kali sayang. 1, 2, 3 lagi. Cakep banget. Sini dulu lah. Nih ada puding enak. Jalan-jalan. Tapi, saya mau anggap mau main tenis sama aku. Mai, itu saya tunggu-tunggu banget tuh Kak Rafi. Kamu tuh lagi main tenis suruh pulang katanya ada tamu di rumah. Iyalah. Ntar abis ini main tenis lagi, Kak. Iya, makanya yuk. Tapi beneran bisa main tenis enggak? Itu apa sih? Kayaknya aku ini sayang, aku tahun lalu kan mau sama Korea gitu kan. Kalau sama aktor Korea aku sama Angga cocok gak sih main tenis? Abis berarti latihan serius ya? Iya, mulai besok deh aku kesini. Bener ya? Bener. Gimana guys? Komen. Kalau next besok. Bener. Besok ada yang Jawa sih. Oh ya kan kalian roco dulu. Iya bener. Bisa tanya gimana komen kalau tahun depan, karena kan artis-artis Indonesia udah pada kalah ya sama aku ya. Jadi gimana kalau gue sama Angga untuk lawan. Enggak lawan K-pop rencananya gitu sih Pak. Itu pecah banget sih. Iya kan? Beneran ya nih? Gimana Raffi sama Angga Yunanda? Gila keren banget tuh main tenis. Terima tantangannya enggak? Terima sih, terima banget. Oh, semoga lo jangan dimaluin. Ayo, aku sama enggak. Kalau ikut Raffi latihan, berapa aja jam 6 pagi, sampai jam 12 siang. Tuh. Enggak, lu nanti atur-atur aja. Jam 6 pagi enggak? Bisa, gue jam 5 udah bangun. Jangan salah. Shooting call kan itu. Kamu main tadi juga? Aku main bekel. Kamu belajar bahasa sama aman. Ye, ajar desa supaya bismil bistik bahasa yang begitu nih. Ngobras yang kayak coba ye, bistik, sedengkong. Bisik kan. Bistik. Oh, bistik. Ya apa sih kabar, Sai? Alhamdulillah. Bayam ya. Itu suara Mahardika kenapa Hilma nih? Kenapa ya suaranya Hilma? Hilang terus kayak dulu kamu itu loh, aku kan puyeng. Pasti suaraku tuh hilang terus. Ya kurang-kurang tidore kali. Iya. Sering teriak. Coba jangan ya. Iya sih, banyak ngobrol. Desa kurma-kurma tidore. Oh, kukur ya, Neng. Kukur suka Roma Irama gitu, begadang deh. Ya, di acara desa dari pengguna ini tuh lagi gak ada makanan di rumah kita ke 16 aja ya? Enggak sekalian, aku mau nanti sama si Angga mau main. Ya makanya ayo cepetan. Ya boleh. Aku tuh udah gak sabar. Siapa pacarnya mana sih Pak? Pacar aku lagi syuting, stripping. Oh syuting stripping? Iya. Jadi beda sih, Siva kan syuting film. Pacarnya syuting stripping, jarang ketemu dong. Mm-hmm. Hati-hati lo cowoknya kecinok-cinok gitu. Iya, cinoknya begini. Namanya juga masih muda. Kalau cinok gimana lo? Ya udah, di sini gak ada makanan, kita makan di Rojo Sambal aja yuk. Gak apa-apa, Rojo Sambal ya. Ini sekarang dia tempat lapangan tenis. Nanti rumah gua kan ada lapangan tenisnya. Emon. Yeah. Nuke Boy. Yoi. Ongki Alexander, Meriam Belina, Amarudi. Ayu Asari. Ayu Asari. Bukan Meriam Belina. Vera. Oh iya, Vera. Meriam Belina itu si siapa? Alisa. Alisa Disgusudin. Degize. Aku pas premier datang. Siapa yang mau ngajak-ngajak aku? Bukan. Tapi suka gak? Gue suka. Keren, maksudnya lebih fresh. Iya. Yang cuco siapa yang cuco? Bukan, aku tuh udah pernah juga ya jatuh. Kak Gigi harus nonton. Udah. Pasti Kak Gigi akan jatuh cinta sama Boy. Beneran. Boy keren, sayang. Beneran. Kamu kan gak pernah ngajakin aku nonton? Enggak sih, Boy ini kayak aku dulu. Ini. Sampai sekarang deh kayaknya masih. Kalau Boy sekarang udah gak kayak Boy. Oh, gak kayak Boy. Lebih kayak Emon. Ayo, sekarang kita tes. Hey Boy, main tenis. Oh, oke. Siva sama Emon harus ikatan ya. Ikatan, iya, okay. Oke. Dia main tenis juga, cuma di tas aja. Oke. Makan. Makan dulu. Kalian turun. Oh! Gua ada ini. Apa? Ah, lu harus tahu. Kalau catatan si Boy itu ada apa? Mobilnya. Mobil yang dulu. Yang dulu
dipakai. Yang dulu dipakai itu kan ngetop banget. Tapi kalau gue lihat di filmnya kan modernisasi ya, kan, say. Lebih baruna kan. Baruna. Gue ada mobil. Aku punya. Punya almarhum bokap gue. Jadi dulu sebelum bokap sebelum bokap gue meninggal tuh, beberapa selang jam sebelum bokap gue meninggal, dicuci dulu mobil itu. Dia cuci dulu mobil itu, terus dia masuk ke dalam rumah, di rumah nggak ada siapa-siapa, terus dia makan meninggal. Jadi mobil itu sampai sekarang masih gue jaga. Ini sakral banget ya mobil. Jadi ini mobilnya sih gue, tapi yang 4 pintu. Kalau yang dulu ya udah pintunya. Kamu bawa ke 16, aku siapin dulu biar cepet. Aku siapin makan rojo sambal. Oke. Ya, aku siapin rojo sambalnya ya. Let's go. Oke, duluan ya. Oke. Seneng banget rumah gue didatengin sama Emon, sama Cabo. Catatan si Boy. Cabo kan panjangan. Enggak, ini singkatan Cabo catatan. Enggak, kalau zaman sekarang CSB. Oh, CSB catatan si Boy. Nih. Lu lihat ya. Gua kan emang suka mobil. Tapi semua mobil punya historinya. Wow. Yang ini. Kalau yang ini mobil punyanya Ibu Gigi. Oh iya. Jadi ulang tahun dia aku kasih mobil ini. Oh. Kalau ini mobil aku ini yang dua pintunya. Jadi gue suka. Ini gue di lulus dulu gitu, ya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kita selawatin dulu ya. Enggak lah, insya Allah kalian lebih suka. Amin. Aku mobil ini juga. Iya. Aku juga semoga suami, suami. Istri dong. Istri dong. Beliin aku ini juga. Jadi guys, bayangin ya. Kalau kalian tahu CSB, catatan si Boy zaman dulu, ini mau ada mobil ini sekarang, mau ada mobil ini. Nih, yang di belakang nih. Nih, mau ada mobil ini. Ngeri. Mau ada mobil ini, kalah semuanya sama mobil yang ini. Nih gua kasih yang mana tuh? Ini boleh kencang. Ini boleh oke. Okay. Mm-hmm. Ya. Ini di Amerikanya boleh. Nah, ini film Fast Furious. Wih. Si wow. Dominic. Siapa? Toretto. Toretto. Tapi ini yang versi barunya. Cuman semuanya ini kalah sama mobil catatan si Boy yang dulu sih, tapi sebenarnya mereka dua pintu. Kalau yang ini gua 4 pintu. Ini bro. Keren banget, Bang. Lu bisa nyetir ini enggak? Bisa. 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 Udah gua masih Emon di belakang. Boleh. Kita ke rumah yang rojo sama pecong. Gua. Kalian berdua dong kan kalian pecongnya. Pacaran ceritanya. Si Nuke. Tapi dia ceper ya. Hah? Hati-hati. Enggak, ya ini udah di tengah-tengah kan, udah settingnya kan? Gua pertama kali ke Jakarta pakai mobil ini. Pakai ini ya? Pakai ini. Ah, gila si Boy naik mobil si Boy. Gokil. Hebat. Bismillah. Ayo enggak, hati-hati ya. Kopling nih. Nah, itu dia nih. Berarti lurus ya kalau ini ya? Enggak, kalau injek dulu koplingnya. Kopling, rem sama kopling. Ke kiriin, kiri, naikin ke atas. Nah, itu oh, satu. Ini enggak mundur. Ini satu. Kalau mundur ke sana lagi, ditekan lagi. Iya, enggak bisa dimundurin ya? Bisa. Lu mentok ya? Bisa. Enggak ininya, kursinya lu mau mundurin kursinya. Iya, bisa dia. Enggak ya, bisa. Bisa enggak? Ya? Bisa. Oke, agak panas. Lu enggak usah jalan kemana-mana aja gitu. Iya. Itu enak kan? Wah itu enak banget sih. Enak banget. Kenceng banget. Gila. Soalnya emang buat racing kan? Iya benar sih. Tapi ada juga kok di display yang dulunya. Iya. Iya. Ada di lo, garasi. Lo kayak minta izin gitu ya yang dulu ya. Tapi menurut gue sih untuk memerankan karakter-karakter di film CSB itu nggak gampang loh karena susah, karena udah ikonik banget. Betul. Ya kan? Mm-hmm. Waktu pas lo pertama kali nih. Angga deh, lu pertama kali kan pasti tetap aja kan di Indonesia juga mau sekelas siapapun pasti ada screen testnya kan. Iya. Lu sempat ada nominasinya siapa nggak selain lu? Nah, kalau nominasi itu selalu di keep sih sebenarnya sama bapak produser. Jadi nggak boleh kasih tahu. Tapi ada kan? Ada. Okay. Ada kan? Bisa menebak-nebak nih kayaknya orang yang kita keluar ya? Iya keluar. Jadi ada berapa nominasi yang lu hempaskan tuh? Berapa Boy? Banyak? Kayaknya kan? Tapi nggak kayaknya cuma beberapa kayaknya sih. Kayaknya cuma 3 atau 4 iya. Kalau Boy, soalnya si Emon tuh yang banyak banget. Aku 70 70 yang casting Emon. Yes, 70. Si bencong ini yang dapat.
Gila, gokil. Gokil banget. Jadi dan lo tahu kayaknya mereka itu nge-casting anak-anak TikTok, anak-anak konten kreator juga. Dan nama-namanya besar ya, kayak gue kan siapa banget gitu loh. Sampai 70 orang, sampai ada yang kayak nge-call MD-nya kayak gue keterima enggak sih? Gue keterima enggak sih gitu. Itu langsung Mas Hanung sendiri yang ini Mas Hanung kan? Mas Hanung. Dari Mas Hanung. Kalau dari Mas Hanung castingnya. Wow. Kalau Siva gimana Siva? Kalau aku apalagi peran Nuke itu. Iya. Peran Nuke tuh di situ sebagai iconic cintanya si Boy loh. Sambal ya, jadi gue ayamnya doang. Ibu juga. Ini bebek, tapi nih cobain. Angga udah nyoba kan? Udah. Ayam mana yang ayam? Yang ayam. Iya ayam. Ini ayam. Ini ayam. Bebeknya ayam enak ayam, banget. Bebek asap. Ini bebek, bebek deh. Ini bebek. Ini bebek. Bebek. Ini bebek. Kayak gitu bebek. Bebek ini ayam. Ini bebek. Oke, pengen ayam. Jadi filmnya catatan si Boy. Catatan si Boy berarti ini bukan catatan si Boy 1, bukan catatan si Boy 2, bukan catatan si Boy Return, catatan si Boy ya. Ya. Yes. Catatan si Boy tayang tanggal 17 Agustus. Udah harus nonton semuanya di bioskop. Nah, ini kalau aja sambal, kalau aku enggak suka pedes. Jadi gue cuma pakai ini doang, ini tahu ya. Tapi
Angga udah pernah makan ya waktu itu ya? Udah enak ya. Banget. Eh minum kayu siapin. Buset banget enggak ada. Coba ya, kita coba ya. Enggak, adegan yang paling menggambarkan catatan si boy yang generasi sekarang satu-satu deh dari si Cipang-Cipang. Gila gua sama Cipang tuh dari kecil loh Cipang ya. Dari kecil. Sekarang Cipang udah gede loh, hebat. Enggak tuh kerja mulu. Oh iya. Apaan? Menggambarkan catatan si boy. Mungkin mobil balap-balapan pantai dan berantem kali ya. Mobil balap-balapan pantai dan berantem. Iya. Kan ceritanya kan jangan nanti gue spill lagi ngobrolin ngasih tau. Kalau enggak apa enggak? Apa ya? Dugem kali ya. Ini enggak dugem, Pak. Hah? Kalau sekali boleh. Sekali boleh. Sama ini kali LA. Apa itu? Los Angeles. Oh, Los Angeles. Oh, jangan. Enggak lo. Iya dong. Karena kan si Nukunya di enggak boleh ngomong. Kalau Elman apa Elman? Banyak cewek-cewek cantik di filmnya. Banyak cewek-cewek cantik. Oh, banyak cewek cantik boleh enggak? Tapi pemainnya juga cantik-cantik banget ya. Ngapain ada Oka, ada Alita. Ada Vera. Namanya juga Dengar. Emon juga cantik. Pesok kecantikan Emon. Tapi Emon lucu banget sih. Tapi Hanung Bramantyo galak enggak? Enggak lah. Baik banget dia. Dia tegas aja sih. Heeh. Kalau pasti kalau sutradara harus tegas. Tapi ini Mas Anung udah karyanya yang ke berapa ratus kali ya. Mudah-mudahan Mas Anung sehat terus. Pak Manoj juga, ini juga Pak Manoj sudah ke produksian box office yang keberapa ya. Amin. Tapi menurut kalian mungkin ada nggak pesan buat semua pencinta film Indonesia kenapa harus nonton Catatan Si Boy? Menurut aku yang pertama pasti filmnya nostalgia banget ya, nostalgic banget. Masih banyak hal-hal yang mungkin kalau dulu kalian nonton originalnya terus sekarang masih kebayang lagi karena gak cuma cerita konfliknya juga soundtracknya juga masih pakai film-film soundtrack yang dulu Anton tapi di remake lagi. Slang sekarang dan menurut aku filmnya fresh banget, seru banget kalau ditonton rame-rame di bioskop sama temen-temen apalagi sama pacar dan buat cewek-cewek. Pasti abis ini kalian bilang ke cowoknya, kamu jadi cowboy dong. Kalau real life udah ada. Enggak, gue bukan boy, Emon. Tapi apakah boy di zaman masa kini itu ada? Nah. Ada gak betul? Kayaknya ada nih. Ada sih kayaknya. Yang ganteng, cool, kaya gitu kan? Ada sih, kayak Rafi. Malah udah paling deket sih. Udah tua nih, kita udah tua. Ini Emon. Pokoknya sukses buat Catatan Si Boy. Makasih. Mudah-mudahan. Dan gue yakin jadi film box office selanjutnya ini adalah Catatan Si Boy. Jadi semuanya harus nonton ke bioskop. Tapi Rojo sama enak kan? Enak banget. Top mantap is the best. Catatan Si Boy. Yeay! Terima kasih. Boy, Luka, dan Emon. Thank you.